guys. Woohoo, nyeng-nyeng. Eh, kenapa nih? Jangan lupa subscribe ya guys. Aduh, jetpack aku kenapa nih? 1, 2, 3. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel MSL Lab. Kita kembali akan bermain. Ada yang masuk teman-teman. Kita akan bermain game supermarket simulator ya teman-teman ya. Ada yang masuk. Padahal udah ini teman-teman. Udah ditutup tadi. Belum ya? Masih open teman-teman. Ya. Sekarang kita berada di level 30 ya teman-teman ya. Dan uang kita sekarang 5.102 dolar ya teman-teman ya. Ibunya ke sini apa di sana ya kasirnya? Ayo Bu. Kita tunggu ibunya dulu ya. Mudah-mudahan ibunya belanja banyak ya teman-temannya. Ayo Bu. Nah, ambil lagi yang banyak Bu. Siap. Masih belanja teman-teman. Oh dia kesini teman-temannya. Kita kesini ya teman-teman. Banyak ini belanjanya. Oke. Belanjanya 101 teman-teman. 98 dolar ya. $98. 56 sen. Oke, terima kasih Ibu. Baik teman-teman. Ini laporan hari ini teman-teman. Produk yang tidak ditemukan ada 9, yang mahal ada 3 teman-teman ya. Start next day. Handshop naik ya teman-teman ya. Kita cek dulu handshop. Pas 91. Terus apa lagi ya? Telur yang 249. 49. Kalau telur ini ya. Mana lagi telur? Ini telur ini 628. Oke. Sama ya 249 tadi ya teman-teman ya. Baik teman-teman. Sekarang kita akan beli ini ya teman-teman ya. Beli lisensi ya teman-teman. Kita beli lisensi biar kita banyak jual makanan ya teman-teman ya. Ini 2.800. Oke, kita beli. Mana dia? Oh ini dia teman-teman. Ini freezer, butuh freezer ya teman-teman ya. Freezer juga, ice cream freezer. Ini shelf, ini shelf, ini shelf. Berarti kita beli freezer ya teman-teman ya. Kita beli freezer satu ya teman-teman ya. 400 teman-teman, masih ada duit. Baik. Kemudian kita beli ini ya teman-teman ya. Ini satu. Satu, 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 satu. Baik. Kita ambil freezer dulu. Kita taruh freezer di mana ya? Kita hidupkan lampu teman-teman. Biar terang. Freezernya bisa di sini. Oke. Freezernya kita taruh di mana ya teman-teman ya? Apakah di sini saja? Cocok nggak?
cocok ya teman-teman ya. Baik, kita ambil ini dulu teman-teman. Apakah ini di freezer? Oh iya teman-teman. Oh, isinya banyak teman-teman. Kita kasih harga dulu $9.94. Baik. Kita kasih harga $3.97. Baik. Oh, ini di freezer juga teman-teman, es krim ternyata teman-teman. Wah, tidak muat lagi teman-teman. Di freezernya udah penuh ya teman-teman. $4.99. Oh, tidak sama teman-teman. Coba di sini. Harganya $3 ya teman-teman ya. $3.08. Oh, harus di freezer juga ya teman-teman ya. Harus di freezer juga. Ah, kita coba di sini, ini ayam. Sini aja lah. $8.34. Baik. Kita kasih harga $10, mahal teman-teman. Mayonnaise. Oke teman-teman, kita akan buka supermarket kita ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kita buka minimarket kita teman-teman. Nah, begini bentuknya minimarket kita teman-teman. Masuk Bapak. Alhamdulillah. Ada ini teman-teman. Pembelanja. Pembeli pertama, kok pembelanja. Ada pembeli pertama ya teman-teman ya. Ada yang kosong enggak? Oh, ini kosong teman-teman. Satu cuma nih. Ya, tisu juga di sana ya teman-teman ya. Cuman satu tisu. Tunggu Pak, habis ya. Baik, kita menuju ke kasir. Alhamdulillah bapaknya banyak belanjanya. Kita dapat $44.78. Kembali duit pas teman-teman. Alhamdulillah, makasih Pak sudah membayar dengan uang pas. $0.63. Apa kita udah habis ya teman-teman ya? Es krim. Mana es krimnya? Lupa bentuk es krimnya teman-teman. Oh, tadi kan belinya cuma satu paket ya teman-teman ya. Cuma satu kotak, satu paket. Tapi harusnya es krimnya ada nih.
Baik, isinya bayar dengan uang cash. Uang cash yang pas ya teman-teman ya. Makasih Bu. Belanjanya $30. 78. Baru jam 2 ya teman-teman ya. $12.66. Jadi barang yang kita jual udah lumayan banyak ya teman-teman ya. Kita beli lisensinya, jadi kita bisa jual barang banyak ya teman-teman ya. Wah, banyak sekali belanjanya. $2 ya teman-teman ya. 38. Pakai kartu $44, 84. Terima kasih Pak. Udah jam 4 ya teman-teman ya. Biar aja barangnya, kalau ada yang kosong kita biarin aja. Oh, banyak yang ke sana teman-teman. Antrian kasirnya banyak yang ke sana ya. Sudah mau jam 5. Jadi beginilah kondisi toko kita sekarang ya teman-teman ya. Ini sudah di level 30. Duit kita baru $1.680 teman-teman. Ayo Bapak, Ibu. Boleh ke sini ya, di sana antreannya panjang. Susilaknya habis ya, teman-teman. $47.79. $79.75. $67.89. Susilaknya ada di sini sepertinya. Ntar ya. Oke. Mohon bersabar. Kartu 8608. Makasih Pak. Sudah jam berapa? Jam 8 teman-teman. Rame. Duitnya 38 sen. Ini 74. $9.71. $11.350. $33 ya teman-teman ya. $33. 30 sen. Baliknya $12, 6 sen, $94,
75, 80, 94. Oke. Dikit sekali belanjanya, Pak. $13. 17. Alhamdulillah, duit kita udah 2.900 ya, teman-teman ya. $47.25. Terima kasih, Pak. Nyampai 3.000. Nyampai 3.000, teman-teman. Masih adakah yang mau belanja, teman-teman? Masih adakah yang mau belanja? Ditunggu kalau ada yang mau belanja. Tadi ini apa ya? Iya. Oh, bukan di sini ya, teman-teman ya. Sepertinya di mana tadi? Mana dia? Habis ya, teman-teman ya. Habis kah? Iya, habis, teman-teman. Tinggal satu. Ayo, Bu. Ada yang mau belanja lagi? Ditunggu 5 menit lagi ya. Ayo, Bu. Sambil beres-beres. Oh. Kita sambil beres-beres. Ini enggak terlalu laris ya, teman-teman ya. Habis. Habis. Oke, teman-teman. Kita cukupkan videonya sampai di sini dulu ya, teman-teman ya. Kita sudah membeli izin berjualan es krim ya, teman-teman ya. Ini ada satu box untuk es krim. Kita masih kekurangan freezer ya, teman-teman ya. Dan setelah ini kita kumpulin uang untuk perluasan di sini ya, teman-teman ya. Perluasan di sini biar supermarketnya lebih lapang dan kita bisa jual barang yang banyak ya, teman-teman ya. Kita bisa beli rak-rak lagi di sini biarlah kosong ya, teman-teman ya, untuk antrian pembeli di sini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi esok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Makasih.